بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستلهمه ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ووسيلتنا إلى ربنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير من أرسله ربه عز وجل هاديا ومبشرا ومبصرا ونذيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم بيننا وبين الله بيننا وبين عباد الله نستغفر الله لكل ما يعلمه الله ظاهرا وباطنا قولا وفعلا حسا ومعنا لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولذرياتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من تقدم منهم ومن مضى ومن هو آت من يومنا هذا إلى يوم الميقات رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير انتفاع والإفادة والاستفادة وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير نوينا مع مزدجة مصالحنية أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Tuan-tuan, puan-puan, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita berada di dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah kerana kita berada di dalam majlis ilmu untuk ilmu agama Islam, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendekatkan diri kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita sentiasa berada di bawah rahmat Allah dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih riwayat al-Imam al-Baihaqi, كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتألك والعياذ بالله. نبي صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu ataupun orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang mau mendengarkan ilmu ataupun orang yang menyukai ilmu. Dan Nabi SAW bersabda, وَلَا تَكُنُ الْخَامِسَ فَتَهْلَكَ, dan janganlah kau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى. Bukan orang yang berilmu, tak suka dengan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan tak suka orang yang berilmu dan tak cinta kepada mereka. Maknanya apa? Benci kepada mereka dan benci kepada majlis-majlis ilmu. Nabi SAW bersabda, wala takunil khamisa fatahlak, dan janganlah kamu jadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Wal'iyadu wal'iyadu billahi ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita semua daripada semua kemurkaan insyaAllah dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, pada hari ini yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
di bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan haram, kita masih hidup di dunia ini alhamdulillah. Dan bagaimana seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya pada tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur, Allah berfirman, ahli syurga Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita daripada kalangan mereka dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan insyaallah taala kita sama-sama belajar dan mengajar satu ilmu yang bersihkan keimanan kita kepada Allah, yang menjadikan kehidupan kita ikut cara Nabi Muhammad SAW. Kita menuntut satu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ibadah Rasulullah, bagaimana cara kehidupan Nabi SAW, kita nak buat seperti mana Rasulullah SAW buat. Marilah kita sama-sama belajar dan mengajar kitab Bidayatul Hidayah, cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ataupun permulaan jalan hidayah. Muka surat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila engkau ambil air satu cebur dan berkumur-kumurlah engkau dengannya 3 kali, dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulut sehingga sampai ke hujung halqum, iaitu bahagian atas kerongkong. Kecuali jika engkau puasa, maka engkau perlahankan berkumur-kumur itu dan baca olehmu ketika itu doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala tilawati kitabih wa kathrati dhikrillah wa thabbitni bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Artinya, ya Allah, permulakanlah aku untuk membaca kitab-Mu, yakni Al-Quran, dan memperbanyakkan zikir kepada-Mu, dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh, yakni la ilaha illallah, di dunia dan di akhirat. Yakni maksudnya, jadikanlah hidup dan matiku di dalam keadaan beriman. Amin, Allahumma amin, birahmatika ya arhamar rahimin. Inilah adab-adab wudu. Dan kita sudah tahu tuan-tuan puan-puan rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, adab-adab wudu, adab sunnah-sunnah wudu terbagi kepada 3 bahagian. Adab-adab wudu ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam terbagi kepada 3 bahagian. Adab-adab sebelum wudu. Ada berapa adab sebelum wudu atau berapa sunnah sebelum melakukan wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, dan di antaranya adab-adab sebelum wudu ialah baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada berapa ulama dalam mazhab Imam Abi Hanifah, bacalah Bismillah sebelum wudu wajib. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang berwudu tanpa basmalah, tanpa baca Bismillahirrahmanirrahim, wudunya sah, tidak ada masalah. Sebab Bismillahirrahmanirrahim di antara sunnah yang sebelum wudu, juga siwak, bersiwak sebelum wudu itu sunnah sebelum wudu. Banyak lagi. Ada zikir Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun, itu satu sunnah sebelum wudu. Ini bahagian yang pertama. Sunnah sebelum wudu. Dan bahagian kedua, sunnah semasa wudu, semasa seorang berwudu, ketika seorang mengambil wudu. Dan ketiga, bahagian ketiga, sunnah-sunnah atau ada Rasulullah SAW selepas wudu. Nanti kita akan tahu. Di antara sunnah-sunnah semasa seorang berwudu ialah namanya al-mubadah, al-mawmadah wal-istinsyar. Apa makna mawmadah dan istinsyar? Imam Syafi'i berkata, kemudian ambil air satu, jangan banyak, cukup sahaja, dan kumur-kumurlah, itu namanya mawmadah. Apa makna?
masuk air ke dalam mulut. Kemudian berkumur-kumurlah, berkumur-kumur dengan cara yang sederhana. Jangan kuat sangat ataupun biasa sahaja letak air dalam mulut lalu buang. Tak, sebab bila bila dia kumur-kumur, maknanya kalau ada makanan dan sebagainya di antara giginya, dia akan keluar. Tapi kalau masukkan air itu sahaja kemudian buang, tidak ada manfaat. Maknanya bukan namanya mawmawah. Kalau masuk air kemudian tak ada mawmawah. Kalau dia tak kumur, kalau dia tak kumur dengan air itu, tidak ada manfaat dari badannya. Sebab apakah faedah daripada kumur-kumur itu? Untuk keluarkan apa yang ada di antara gigi, apa yang ada di antara gigi. Ini mawmawah dan istinsyak. Malaikat jika seorang puasa, kalau seorang puasa, apakah hukumnya? Sebab itu satu sunnah, satu sunnah daripada sunnah-sunnah semasa seorang berwudu, mawmawah, kumur-kumur. Kalau seorang puasa juga sunnah, sunnah masukkan air itu ke dalam mulut kemudian buangnya. Malaikat jika dia puasa jangan mubalaghah, maknanya jangan lebih-lebih ataupun terlalu kuat sehingga masukkan air ke dalam hulqum wa menjadi tak boleh macam ni. Maknanya takut air itu masuk. Kalau seorang puasa kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala dia mawmawah apa mawmawah kumur-kumur, tapi air itu masuk tanpa dia sengaja dan tanpa dia lebih-lebihan, tidak ada masalah, puasanya sah. Kalau dia kumur-kumur biasa kemudian ada air sedikit masuk tanpa dia sengaja, puasanya sah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia kumur-kumur kemudian ada air masuk, ada air masuk, kalau air itu lebih daripada 3 kali, dia kumur-kumur lebih daripada 3 kali, maknanya kali pertama 2 sunnah 3 kali, tapi dia tambah 1, dia kata panas, sedap, seronok bila air masuk, rasa seronok sikit. Kali keempat ada air masuk tanpa dia sengaja juga. Kalau lebih daripada 3 kali walaupun dia tak sengaja, puasanya sudah tak sah, batal puasanya. Puasanya tak sah. Ini masalah yang pertama. Kalau dia kumur-kumur lebih daripada 3 kali, kemudian ada air masuk ke dalam perut sama dia sengaja atau tanpa dia sengaja, puasanya sudah batal. Puasanya sudah batal, wajib qadha. Terus puasa kemudian wajib qadha. Ini yang pertama. Yang kedua, dia kumur-kumur kemudian dia kuat, lebih kuat sangat sehingga air itu masuk, juga puasanya batal, tak sah sehingga dia masukkan air macam tu sampai ke hulqum, itu tak, puasanya sudah batal walaupun pada kali pertama, walaupun pada kali pertama. Tapi kalau seorang dia kata saya biasa orang puasa, dia kata bila saya mengambil wudhu, bila saya berwudhu, mesti ada air masuk dalam perut. Saya tak boleh kawal. Tak boleh kawal. Kalau saya kumur-kumur, mesti ada air akan masuk ke dalam. Apakah hukumnya? Kalau dia sudah yakin, tak boleh kawal air itu atau air akan masuk dalam perut, maknanya tinggalkan sunnah itu. Tak perlu melakukan sunnah itu. Sebab itu sunnah, puasa itu wajib. Kalau puasanya sudah batal, wajib qadha. Kalau kamu sudah tahu, sudah yakin, sebab semua orang tahu keadaan dirinya bagaimana. Kalau dia sudah yakin, memang saya tak boleh kawal. Kalau air sudah masuk dalam mulut, habis, bacalah surah Yasin, dia akan sampai ke perut. Kalau kamu sudah yakin air itu akan masuk ke dalam perut, tinggalkan sunnah itu. Sebab sunnah, tidak ada masalah. Kalau dia buat sunnah, kalau dia melakukan sunnah itu dapat pahala. Tapi kalau dia tinggalkannya,
tidak ada masalah. Tapi kalau dia tinggalkannya karena darurat, wajib tinggalkan sunnah itu. Wajib tinggalkan sunnah itu kalau dia buat sunnah itu dia melanggar satu kewajiban, tinggalkan sunnah itu. Jangan buat. Inilah satu sunnah semasa sahuran wudu. Semasa sahuran wudu. Kemudian Allah sallallahu alaihi Muhammad, cara masukkan air bagaimana? Bila seorang mengambil air, dia mengambil sedikit sahaja, kemudian masukkan dalam mulut. Kalau seorang nak masukkan air itu melalui cawan, gelas ini dan sebagainya. Bila dia berwudu, dia buat macam ini. Sah tak sah? Itu sah. Tapi dia dapat satu sunnah, dapat fadilah satu sunnah. Sunnah apa? Sunnah mahmadah. Apa mahmadah itu? Kumpul. Dapat fadilah mahmadah. Tapi kalau dia masukkan air itu dengan tangannya kanan, dapat fadilah sunnah yang lain. Dapat fadilah sunnah yang lain. Atau melalui baik terus, melalui baik terus. Itu pun tidak ada masalah. Dapat satu fadilah. Tapi ikutlah cara Nabi Muhammad SAW. Dan disunahkan ambil air itu untuk mazmadah, untuk kumur-kumur itu dengan tangan kanan. Bukan dua macam ini. Satu tangan sahaja. Sedikit sahaja, jangan banyak sangat. Sebab bila air itu sudah banyak, tidak ada faedah daripadanya. Dan bahaya juga. Bahaya. Seorang sudah tak boleh kawal, bila dia masuk, habis. Kadang-kadang nafasnya sudah susah. Susah nafas ataupun masuk salah. Tapi ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil sikit dan buat macam ini. Baik. Ini kemungkinanlah engkau dengannya tiga kali, sunnah tiga kali. Kalau lebih daripada tiga kali, kalau dia bukan puasa, kalau dia kemungkinan lebih daripada tiga kali, sah tak sah? Tengoklah tuan-tuan, puan-puan, air itu air mana? Syariat itu dia mengambil perhatian betul-betul. Mana boleh lebih? Disunahkan tiga kali. Hati dia murah, nak lebih daripada tiga kali. Tak apa, nak lebih daripada tiga kali, tunggu sekejap. Kita nak tengok air itu yang kamu mengambil wuduk dengannya dari mana. Jika air itu wakaf, tak boleh lebih daripada tiga kali. Sebab air itu bukan air kamu. Air itu air wakaf. Lebih, syariat itu. Syariat Islam, Allah SWT Muhammad, yang jaga hak Allah dan hak manusia, dia mengambil perhatian betul-betul tentang hak Allah dan hak manusia. Dia kata, tak apa, saya memang nak lebih daripada tiga kali untuk kumur-kumur atau untuk basuh muka, tangan. Cuma tengoklah, kalau air ini air musabbal. Apa makna musabbal? Air yang apa makna air musabbal? Air yang diwakafkan untuk wudu. Tak boleh lebih daripada tiga kali. Tapi kalau ini air kamu sendiri, dia nak ambil wudu di rumahnya, airnya air sendiri, teruskan. Boleh lebih daripada tiga kali jika ada darurat. Jika ada darurat. Contoh, ada mulutnya masih tutup, nampak ada darah keluar dan sebagainya. Tidak ada masalah. Tapi kalau sahaja dia buat suka hati, jadi mubazir. Kalau airnya sendiri di rumahnya, boleh lebih daripada tiga kali jika ada darurat. Kalau tidak ada darurat, dia dikira orang mubazir. Jadi mubazir. Tapi kalau air wakaf, macam air surau, air masjid, orang sediakan untuk wudhu sahaja. Untuk wudhu. Kalau dia tahu memang air ini untuk wudhu sahaja, tak boleh lebih daripada tiga kali. Malaikat jika ada darurat, ada najis dalam mulut, darah dan sebagainya, itu memang mesti dia suci mulut tiga kali. Okey,
Nah, bingung dan bersungguh-sungguh engkau muntahkan air itu di dalam mulut sehingga sampai ke hujung belukung bagian atas belukung itu ulama berkata makan khuruj huruf al-izhar, tempat makraj huruf izhar, hulqum, tempat suri, tempat makraj huruf ha dan ha, ha dan ha itu hulqum. Maknanya bersungguh-sungguh untuk keluarkan kotor ya ada dalam malaikat kecuali jika kau puasa. Dan kita sudah tahu hukum orang yang puasa. Kalau dia puasa, kemudian dia nak mengambil wudhu, sunnah. Sunnah melakukan sunnah ini. Sunnah juga melakukan sunnah sunnah ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ada beberapa ulama, kalau dia puasa, dia tak suka melakukan sunnah ini. Bukan dia tak suka sunnah itu, tapi bila dia masukkan air itu ke dalam mulut, dia rasa sikit-sikit. Dia tak, maknanya sudah setelah dia kini sudah pasang, dia tak nak, dia kata biarkan saya rasa Allah SWT Muhammad rasa hakikat puasa itu, kesusahan puasa itu, biarkan saya rasa kesusahan puasa itu. Bila tak masukkan air dalam mulut, lidah itu sentiasa kini, tidak ada air. Tapi ada orang bila dia sudah, kadang-kadang dia tambah sabar, tambah wudhu, hak betul, dahaga betul, bagi tengok tadi. Tak boleh. Tak boleh, dia rasa macam hak, dahaga. Kemudian dia nak, bukan yang tak boleh tahan. Kalau dia tak boleh tahan, tidak ada masalah. Boleh buka terus. Boleh buka terus, tidak ada masalah. Tapi sahaja, dia kadang-kadang buka peti air. Bagi sejuk sikit. Makin bahala banyak daripada Allah. Inilah hukum orang yang puasa. Dan kecuali jika kau puasa, maka kau perlahankan berkumur-kumur itu. Dan kita sudah tahu kalau dia bersungguh-sungguh bila dia berkumur-kumur sehingga dia masuk. Kalau mubalalah, kalau dia bersungguh-sungguh masuk walaupun pada kali pertama puasanya sudah batal, walaupun dia sudah batal, tak perlu buat macam ni. Kalau kamu sudah puasa, jangan angkat kepala macam ni. Tapi kalau tak puasa boleh angkat sehingga jatuh. Tapi kalau puasa tak macam ni, buat baik. Dan Allahumma salli Muhammad baca ulimu ketika itu doa ini. Ini doa khusus untuk lidah orang yang beriman. Sebab setelah dia mensucikan lidahnya dengan air wudu itu, dia memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun setelah dia pasangkan lidahnya, dia memohon daripada Allah Subhanahu wa taala pasangkan lidahnya dengan Al-Quran, kalam Allah. Dia berkata, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti. Allahu akbar. Fi al hayati dunya wa fil akhirah. Bila seorang radhiyallahu rahimakumullah masih boleh baca Al-Quran, masih boleh lidahnya bergerak untuk baca Quran, syukurlah kepada Allah. Itu satu nikmat yang sangat besar daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang boleh sebut nama Allah Subhanahu wa taala, syukurlah kepada Allah. Ramai manusia yang sudah berumur tak pernah buka Al-Quran, tak pernah buka kitab Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah dia basah lidahnya dengan Al-Quran. Kerik lidahnya, tapi dia memang lidahnya basah dengan makanan dan minum, tapi dengan zikir Allah, dengan Al-Quran tidak ada. Maknanya di antara nikmat yang paling besar yang diberikan oleh manusia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia, tiga: lidah dan hati. Lidah dan
jika tidak sentiasa bersyukur, jika tidak seorang sentiasa berzikir dan hatinya sentiasa bersyukur dan anggota badannya sentiasa bersabar atas ujian Allah, maka seakan-akan dia sudah bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Lidah yang sentiasa bersyukur, sentiasa berzikir, hati yang sentiasa bersyukur dan anggota badan yang sentiasa bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya tiga perkara, seakan-akan dia sudah bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Dan orang yang bersyukur kepada Allah sudah kufur. Tempat mereka syurga bersama Rasulullah. Bila seorang mengambil air wudhu dan dia berkumur-kumur, dia memohon daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidahnya lidahnya yang sentiasa membaca Al-Quran. Sentiasa membaca Al-Quran pada satu hari. Ada satu ulama, satu waliullah diuji dengan ujian yang luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Tidak ada seorang yang diuji seperti orang itu. Tapi dia salih, dia rida dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu dia tinggal di satu khaimah, seorang. Tidak ada siapa yang boleh menak badannya. Tidak ada seorang yang boleh tolong dia. Melainkan satu perempuan setiap hari pergi hantar makanan untuk dia, kemudian pulang balik. Satu hari dia di sisi pintu khaimahnya, dia di bawah matahari sebab badannya sakit. Kadang-kadang bila orang-orang sakit pada waktu pagi, kalau boleh baguslah duduk di bawah matahari, ada kesihatan. Itu ubat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui matahari itu. Lepas itu ada seorang lalu daripada orang kampung, lalu depan orang itu. Lepas itu dia dengar orang itu yang sedang sakit, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa yang itu menjadikan seorang hairan ketika seorang dengar doa itu. Apakah doanya? Orang yang sedang sakit dia berkata, alhamdulillah alladhi afani mimma tala bihi kathiran min khalqi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu pun kejut. Dia macam tak dia macam tak dengar betul-betul, nak dengar sekali lagi betul orang itu baca doa ini. Kemudian dia pulang sekali lagi, alhamdulillah alladhi afani mimma tala bihi kathiran min khalqi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajib. Alhamdulillah, dia berkata, aku bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada ujian yang memberikannya kepada orang yang lain daripada aku. Allah menyelamatkan dia daripada apa? Tidak ada siapa yang diuji seperti ujiannya. Dia kata, alhamdulillah, Allah menyelamatkan saya, sedangkan dia yang paling teruk. Kemudian orang itu dia pergi nak jumpa dia. Dia kata, wahai tuan, kamu yang baca doa ini tadi, alhamdulillah alladhi afani, syukur kepada Allah yang berikan keafiatan kepada aku. Apa afiat yang Allah bagi kamu? Mana ada afiat dengan kamu? Anggota badan kamu sudah tangan tidak ada, kaki tidak ada, badan kamu dan begitu masya Allah tak boleh buat apa-apa. Kemudian orang itu orang saleh, dia berkata, wahai hamba Allah, syukur kepada Allah yang berikan kepada aku lidah yang sentiasa berzikir. Selagi ada lidah yang sentiasa berzikir, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang berikan kepada aku lidah yang sentiasa berzikir, hati yang sentiasa bersyukur dan badan yang sentiasa bersabar. Inilah yang Allah bagi kepada saya. Masih saya boleh berzikir kepada Allah, masih saya boleh sebut nama Allah, syukurlah kepada Allah. Hati saya pun syukur kepada Allah. Itu ujian Allah. Saya hak milik kepada Allah. Meyakini pun hak milik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya rida dan badan saya alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada aku sehingga saya boleh sabar atas ujiannya. Tapi ramai manusia banyak ada lidah masya Allah. Panjang sangat, dua kali dua
harta dan sebagainya. Tapi tak pernah dia berzikir kepada Allah. Juga dia berbual dengan kawan dengan bagi cerita macam-macam boleh daripada jam 9 sehingga 12 malam atau sehingga 1 malam. Ha? Tapi bila dia nak berzikir, susah. Susah. Lidah kita tuan-tuan wabarakatuh rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Dia tak akan bergerak melainkan dengan izin Allah. Khususnya bila dia nak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesiapa, para ulama berkata, tidak ada sesiapa yang berzikir kepada Allah melainkan dia sudah dapat izin daripada hadrat Allah. Dia tak boleh berzikir kepada Allah, tak boleh baca Al-Quran melainkan setelah dia sudah dapat izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, tidak ada seorang yang berzikir kepada Allah melainkan setelah Allah berikan izin kepadanya. Allah, 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 Allah. Ha? Maknanya sudah ada surat daripada Allah. Ada surat benaran daripada hadrat Allah. Bolehlah berzikir kepada Allah. Bukan siapa yang boleh berzikir kepada Allah. Bukan siapa yang boleh sebut nama Allah. Nama Allah ini nama yang maha mulia. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sebaik-baik kalam, sebaik-baik cerita, sebaik-baik perbualan, sebaik-baik ayat dan sebagainya. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab bila seorang berzikir kepada Allah, dia dapat satu hadiah daripada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَذْكُرُونِي. Habis. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Satu-satu. Bukan maknanya bila seorang menyebut nama Allah sahaja, tidak ada balasan daripada Allah. فَذْكُرُونِي. Ini dalam Al-Quran. فَذْكُرُونِي. Maka idara kamu apa nama? Berzikirlah kepada aku. Niscaya aku niati aku. Kamu mengingati kamu. Maknanya sudah ada izin. Kalau tidak ada izin daripada Allah, mana boleh kita berzikir? Bukan siapa yang boleh berzikir. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tak ingat malaikat orang yang yang beriman, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bila seorang sudah boleh sebut nama Allah, Allah. Sebab ini walaupun ini bukan mewajib, bukan menjais, bukan man, tapi ulama berkata boleh banyakkannya sehingga 12 harakat. Tengok ini tuan guru kita, Masya Allah. 12 harakat. Tidak ada man mewajib, tidak ada menjais, tidak ada sebab man, tidak ada sebab man. Tapi boleh sebut Allah, Allah. Ada orang tak boleh. Tak boleh sampai ke 12 harakat. Allah, Allah. Ha? Alangkah kemanisan nama Allah subhanahu wa ta'ala. 12 harakat tanpa ada sebab. Kenapa? Sebab itu nama yang maha mulia. Yang apa nama? Yang sangat manis. Biarkan orang ambil kelezatan daripadanya. Bila sebut nama Allah, biarkan 12 harakat. Allah, Allah. Ha? Bila seorang sudah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya syukurlah kepada Allah. Syukurlah kepada Allah. Sudah dapat kekuatan daripada Allah sehingga lidah kamu boleh bergerak dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni, maknanya tanpa bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah permudahkan aku untuk membaca kitab-Mu. Bila seorang baca doa ini, Allahumma a'inni ala tilawati kitabih, ya Allah permudahkan aku untuk membaca kitab-Mu, maknanya kalau dia sudah boleh baca Al-Quran, dia sentiasa akan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni. Ingat tuan-tuan, puan-puan perkataan ini. Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku. A'un. Bantuan daripada Allah. Tanpa bantuan daripada Allah, tak boleh seorang baca Al-Quran kalam Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna anzalna alaika qawlan thaqila, kalam yang berat. Berat. Maksudnya bukan siapa yang boleh baca kalam Allah. Bukan siapa yang boleh buka Quran kemudian baca. Tak. Qawlan thaqila, kalam yang berat. Pada satu hari bila Nabi, bila malaikat Jibril menurunkan wahyu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam,
khair lakum? Nabi SAW jawab, lam tatahammal kalam Allah. Dia tak mampu bawa kalam Allah. Qawlan thaqila, tapi kita alhamdulillah bukalah Al-Quran baca. Senang. Bacalah tuan-tuan, puan-puan. Ambillah kesempatan daripada keadaan yang begitu baik. Keadaan kesihatan, keafiatan, mampu dan sebagainya. Tak lama lagi, nanti semua orang nak bagi, nak buka Al-Quran. Buka Al-Quran tidak ada huruf di dalamnya. Tidak ada ayat, tak boleh baca Al-Quran. Tidak ada apa-apa, tidak ada tulisan di dalamnya. Tak lama lagi. Ini di antara tanda hari akhirat. Ramai orang pada waktu pagi-pagi ke masjid dan sebagainya mengambil Al-Quran, buka Al-Quran, buka putih sahaja. Tidak ada tulisan di dalamnya. Nak baca Al-Quran tapi tak boleh. Allah sudah engkapkan. Tapi orang yang sentiasa baca Al-Quran, walaupun dia bukan hafiz, Allah akan buka hatinya sehingga dia ingat apa yang dia baca sebelum ini. Orang yang sentiasa baca Al-Quran, tapi ada Al-Quran, tak ada. Kadang-kadang dia buka Quran, baca apa nama satu baris ataupun baca kulullah wahad. Nanti dia tak akan ingat melainkan kulullah wahad. Tapi ada orang menerima terus. Sudah habis 30 juz, dia mula balik. Habiskan 30 juz, sudah balik. Bila Quran sudah tidak ada, walaupun dia sudah tak hafiz, Allah mengingatkan dia apa yang dia baca sebelum ini. Bukan maknanya orang hafiz sahaja, nanti dia boleh baca Quran. Orang yang dekat dengan Al-Quran, habis dah habis semua sama. Orang yang dekat dengan Al-Quran, siapakah mereka? Nabi SAW bersabda, Al-Hal Al-Murtahil. Inilah ahli Al-Quran. Al-Hal Al-Murtahil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah itu Hal Murtahil? Nabi SAW, setiap kali dia sudah qatil, dia pulang balik. Ini Al-Hal Al-Murtahil. Bila dia qatil, dia pulang balik. Inilah ahli Al-Quran. Inilah ahli Al-Quran. Sentiasa dengan Al-Quran. Yang melazimi Al-Quran. Bila Al-Quran sudah diangkat, Allah mengangkat mereka apa yang mereka baca sebelum ini. Jangan risau. Jangan risau. Sentiasa baca Al-Quran. Sentiasa bertalaki Al-Quran. Untuk apa kata-kata? Tak apa. Simpanlah untuk masa depan. Bila Al-Quran sudah diangkat, kamu senang nak baca Al-Quran. Allah akan buka hatimu. Allah yang Maha Berkuasa. Kun fayakun. Kun fayakun. Tengok doa ini. Allahumma a'inni 'ala dinik. Tanpa bantuan daripada Allah, tidak ada siapa yang boleh baca Al-Quran. Ada orang bila dia baca Al-Quran, dia nak buka Al-Quran, tak. Dia rasa susah hati. Tak sedar hati. Kadang-kadang dia kata ada gangguan. Ada. Kamu gangguan sendiri. Kamu jin sendiri. Tak ada gangguan. Bacalah Al-Quran. Semangat kena betul-betul bacalah zikir, bacalah. Inna kaida syaitani kana wa'ifa. Allah berfirman, syaitan tidak ada kuasa. Allah berfirman dalam Quran, innahu laysa lahu sultan illa 'ala alladziina zalamu. Sultan syaitan itu tidak ada kuasa melainkan orang yang zalim dirinya sendiri. Habis. Tapi yang mukmin tak ada. Memang dia akan rasa macam tidak. Jika dia kawal betul, jika dia lawan, baru dia boleh menang. Tapi ada gangguan, ada macam. Kamu gangguan, kamu jin sendiri. Jin, mana gangguan? Memang kalau ada gangguan, baca Al-Quran. Memang ada gangguan, ya, ada gangguan. Tak perlu pergi mana-mana. Memang ada gangguan. Bacalah, ubahlah dirimu. Ubahlah dirimu dengan Al-Quran. Memang kalau pergi mana-mana. Kalau beriktikaf dekat Darus Syifa, 40 tahun, tak akan apa nama, tak akan sihat melainkan dengan dirimu sendiri, usaha sendiri, usaha sendiri. Tengok kalau seorang Haji Ali sakit kepala, saya kata bagi saya minum ubat untuk kamu minum. Dia yang sakit, bagi dia minum. Kalau saya minum untuk dia, boleh, sehat. Bagi dia minum. Orang yang sakit, bagi dia baca. Memang dia rasa pahit, tak boleh. Kawal ataupun hiduplah gila. Kawal, memang. Bukan semua ubat itu manis, macam madu. Kan?
itu manis. Ya, kita dapat daripada dokter, daripada hospital. Bagi kadang-kadang ubat itu pahit betul. Pahit gila. Sehingga tak boleh. Tapi memang nasihat hiduplah. Ataupun matilah cepat. Kan? Ah, kadang-kadang saya rasa macam ni. Ah, saya rasa memang bila saya baca. Memang ya, git-git ada satu kabilah dalam badan kamu. Tak perlu. Memang iya, betul. Tapi bacalah, ubahlah dirimu. Apa dia? Dan untuk apa nama berbanyak
berzikir kepadamu. Kenapa? Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَذَّكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا. Banyak, bukan berzikir sahaja. وَكَثْرَةً. Apa makna وَكَثْرَةً? Banyakkan. وَكَثْرَةُ الذِّكْرِ. Sebab ramai orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan semua sama. Ada orang yang berzikir dengan banyak zikir. وَذَّكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرُونَ orang lelaki yang sentiasa berzikir kepada Allah, dan perempuan yang berzikir kepada Allah atau yang banyakkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. أَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah sediakan untuk mereka keampunan dan tempat yang mulia atau ganjaran yang mulia yang sangat besar. Tapi zikir itu zikir lain. Tapi kathratu dzikir, apa kathratu dzikir? Banyakkan zikir itu lain. Zikir ramai orang yang boleh zikir bila dia keluar bismillah. Tapi ada orang sentiasa berzikir kepada Allah. Apa-apa sahaja yang berlaku terhadapnya, dia berzikir kepada Allah. Apa-apa sahaja yang dia nak buat, zikir kepada Allah. Allah, Allah, Masya Allah, Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allah, 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 Suma Allah, Allah. Nampak satu perkara yang Masya Allah, oh Masya Allah, Masya Allah. Bukan Allah alam bahasa apa ini. Zikirlah kepada Allah. Nabi SAW bersabda, jika seorang mana kepada sesuatu yang mengambil matanya ataupun yang menarik matanya, maka itu adalah dia berzikir kepada Allah. Masya Allah, Allah, Allah. Orang yang sentiasa berzikir, apa makna sentiasa berzikir? Dia tak nampak sesuatu, malah dia sudah zikir kepada Allah, ingat Allah. Zaman Sayyidina Imam Al-Ghazali, ada satu ulama juga dengan Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali bila beliau didikan anak-anak muridnya, bukan menyampaikan ilmu kepada mereka sahaja, akan tetapi dia didikan mereka dengan ilmu tasawuf juga. Ilmu dan dia memberikan ilmu dan didikan mereka atas cara yang baik. Maknanya beramal dengan ilmu. Tapi ada guru yang lain juga. Guru yang lain terkenal juga zaman Imam Al-Ghazali. Tapi dia pukul atas satu berkah, menyampaikan ilmu kepada anak-anak muridnya. Tujuannya bagaimana anak-anak muridnya jadi alim. Jadi alim. Ada adab, tidak ada adab, itu cerita lain. Tapi Imam Al-Ghazali nak anak-anak muridnya jadi alim dengan adab. Alim yang punya adab, akhlak, sifat, muamalah Nabi SAW. Dalam satu masjid, dua halakas. Halakas Imam Ghazali depan dan orang itu belakang. Tiba-tiba ada seorang masuk. Lepas itu dia keliru. Dia tak tahu nak duduk dekat mana. Duduk dengan Imam Ghazali atau duduk dengan guru itu. Saya lupa nama orang itu. Dia keliru duduk dekat mana. Lepas tiba-tiba ada seorang masuk. Seorang yang tahu. Memang sudah nak, dia sudah nak bagi duduk di kelas Imam Ghazali. Tapi dia tengok orang itu macam orang asing. Bukan ahli kampung. Lepas itu dia bertanya kepada dia, wahai hamba Allah, cari apa? Dia kata, saya cari ilmu. Saya sedang cari ilmu. Tapi saya keliru, tak tahu duduk dekat mana. Duduk dengan ustaz ini atau dengan ustaz ini. Tengok dulu, banyak dalam satu masjid, banyak kelas, semua sendiri-sendiri. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada bergaduh-gaduh. Tidak ada orang yang mencirikan seorang atau membid'ahkan seorang, tak. Di Makkah juga, dulu semua empat mazhab. Empat mazhab diajar di Makkah. Tidak ada bid'ah, syirik, kufran. Ini jauh sana, tapi orang tak. Berapa orang tidak selamat daripada orang lain. Dalam satu majlis, kita tak duduk sini, silakan nak duduk sana, silakan. Masalah, kamu ada akan. Lepas itu dia kata, tak apa, saya pun macam kamu. Dia kata, saya pun macam kamu, saya tak tahu duduk mana. Tapi tak apa, kita boleh buat kajian sendiri. Kita boleh buat kajian. Buat kajian, dia kata, kita tengok siapa yang betul. Okey, buat apa? Dia kata, ambil batu. Ambil batu,
dia membantu dia katanya kita bagi paling bantu itu dalam kelas sekolah itu. Kita nak tengok apa yang mereka buat dengan kita. Bismillah tu. Bukanlah ayat dia jahat. Ha? Tapi mereka buat kajian. Bukan senang kalau seorang nak cari ilmu, nak menuntut ilmu. Ha? Nak dapat guru yang betul. Jom, bismillah. Ambil batu. Bukan nak paling orang Yahudi di kapal Palestina, nak paling kelas itu. Jom, buat bismillah. Ish. Batu itu jatuh. Apa nama? Dalam halaka itu, dengan halaka mereka. Semua mereka apa ini? Ini syaitan, orang ini. Siapakah yang paling kita dengan batu ini? Syaitan, a'udhu billahi. Semua marah. Dia diam, diam, diam. Kita buat kajian. Memang kalau kita nak lawan mereka, mereka akan makan kita. Tujuan kita lain. Bismillah. Cabut diri sebelum mereka datang. Ambil. Ambil batu lain. Dia kata ambil batu. Dia kata, jom nak balik. Halaka itu yang berada di dalamnya Imam Al-Ghazali. Ambil batu itu. Satu batu. Bismillah. Jom. Balik. Dia terus. Bismillah. Batu itu jatuh dalam kelas mereka. Semua mereka dengan satu suara. Allah, 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 Allah. Ya Allah. Ini azab daripada Allah. Ada yang menangis. Ada. Allah. Ha? Ada orang yang kata, ya Allah, ini azab daripada Allah. Apa yang kita buat? Ya Allah. Lepas tu, kalau dia kata, nak duduk dekat mana sekarang? Nak duduk dekat mana? Di sana yang nak makan, kalau betul ataupun di sini yang menerahkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata di sini. Terus duduk dengan Imam Al-Ghazali. Ha? Maknanya, apa-apa sahaja yang berlaku dengan mereka, ingatkan mereka dengan Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun nama Allah sudah campur dengan daging dan darahnya. Sehingga kalau dia nak masuk tandas, ada satu batu di dalam bukitnya. Ini batu tandas. Batu tandas buat apa dengannya? Bila dia masuk dalam tandas, letak di bawah lidahnya. Kenapa buat macam ni, wahai Abu Bakar? Dia kata, saya takut. Sebab saya sentiasa, lidah saya sudah sentiasa berzikir. Kalau masuk tanda, saya tak ingat saya sebut nama Allah dalam tempat yang kotor. Tapi bila ada batu, saya ingat saya dalam tempat yang tak boleh sebut nama Allah di dalamnya. Haa, letak batu sini. Bila dia nak, oh, tahan-tahan sikit. Haa, maknanya dia nak cepat keluar daripada tanda. Nak cepat keluar sebab dia tak tahan. Tak tahan nak berzikir kepada Allah. Subhanallah. Sehingga ada berapa orang, sehingga walaupun dia dalam tidur, dalam tidur, tapi dia zikir, zikir Allah, Allah, tasbih. Ada orang yang baca Quran dalam tidur, ya, banyak. Tapi ada orang yang terbalik. Ada orang yang suka gaduh orang, dalam tidur dia gaduh orang, dalam tidur dia gaduh orang. Memang apa yang ada di dalam hati, apa yang biasa kamu buat, biasa kamu buat, tidur ataupun mati dan sebagainya. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ganjaran yang sangat besar. Bukan senang. Maknanya doa semasa seorang berwudu makbul dan bacalah doa yang sesuai ketika kamu kumur-kumur. Memohon daripada Allah Subhanahu wa taala jadikan lidah kamu ini lidah yang sentiasa berzikir, sentiasa baca Al-Quran. Wathabitni bilqawli thabit fil hayati dunia wa fil akhirah. Maksudnya, jadikanlah hidup dan mati aku di dalam keadaan beriman. Hidup mu'min, mati mati mu'min. Ya, hidup mu'min. Ada orang dia suka dia gugur syahid di jalan Allah. Bukan sahaja semua orang nak seperti mana mereka nak mati syahid, kita pun nak mati. Nak mati syahid, nak hidup syahid juga. Seperti mana dia nak mati kerana Allah, hiduplah juga kerana Allah. Sama. Apa, bukan sahaja nak mati kerana Allah, nak mati syahid. Hiduplah juga kerana Allah. Kalau kehidupan kamu kerana Allah, bila kamu mati, mati syahid.
hidup lah karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jika aku hidup atau jika aku mati, kehidupan aku, kematian aku karena Allah rabbul alamin. Maknanya ambillah kesempatan daripada wudhu kamu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menolong kamu, berikan bantuan kepada kamu sehingga kamu sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu sunnah semasa seorang berwudhu. Kemudian ada sunnah yang kedua namanya istinsyak. Yang itu mawadhu, air untuk mulut, kemudian air untuk hidung. Itu tajuk kita dekat depan insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupkan syariat dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية والسلامة. اغفر اللهم ذنوب الحاضرين والحاضرات، واصلح اللهم شؤون الحاضرين والحاضرات، وبارك في أعمال الحاضرين والحاضرات. اللهم ثبتنا وإياهم أكمل ثبات، وأدخلنا في دوائر أهل الإقبال، واصرف اللهم عنا وعنهم جميع البلايا والمصائب والأمراض والعاهات والآفات، حققنا وإياهم بحلال التقوى والاستقامة، أعدنا وإياهم من موجبات الندامة، اجمعنا وإياهم مع المضلل بالغمامة في أعلى فرائس الجنان في يوم القيامة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Bulan depan kelas kita yang ada atau minggu pertama ustaz tidak ada, ada program keluar, minta maaf, kita tunggu sehingga minggu satu lagi. Taqabbalallahu minkum.